Innalillahi wa musawat. Terlihat indah bagi manusia hubus syahwat, kecintaan pada kesenangan-kesenangan. Matastahi nafsu wa tatungu ilahi. Yang nafsu itu maksudnya kesenangan-kesenangan itu ya sesuatu yang nafsu suka dan nafsu maunya ke situ. Zayyanahallahu ibtila'an awis syaitan. Allah memperlihatkan pada manusia itu terlihat indah itu sebagai cobaan. Anak setan lain lagi memperlihatkan harta dunia itu indah, menarik, menarik nih ya. Itu ya sebagai godaan. Ya itu apa? Senang-senang minan nisa wal banin. Istri bagi ini kan yang mukhatabe kan sahabat Nabi yang diajak anu kan pasangan hidup, anak-anak, keluarga itu terlihat indah. Wal qanatir am al amwal al kasirah, harta benda yang banyak seneng. Al muqantarati al mustamangati, yang dikumpul-kumpulkan, makanya seneng orang kumpulkan harta. Minat dhabi wal fidoh, yang terdiri dari emas, perak, jenis-jenis mata uang. Wal khailil musawamah, kuda yang gagah, hasan, maksudnya yang bagus, kendaraan yang mewah, nih cara saya. Wal an'am, hewan peternakan, investasi lain-lain, nih cara saya. Al-ibili wal bakari wal ghanam, unta, sapi, kambing, gitu. Lain-lain. Wal harsi, azarni, pertanian. Dari kalimat kur matangul hayati dunia, yang disebutkan semua itu adalah kesenangan-kesenangan hidup di dunia. Ya tamatangu bihi fiha semuanya ini, yang semuanya itu digunakan untuk bersenang-senang hidup di dunia, kemudian akhirnya semuanya hancur. Wallahu indahu husnul ma'am. Sedangkan Allah itu di sisinya ada tempat kembali, yang ada sebagus-bagus tempat kembali. Al-marjingu wawa al-jannah, yaitu tempat kembali yaitu surga. Yang baik arobatu fihi duna ghairi. Maka sudah semestinya rohbah menginginkan surga itu jangan yang lain-lain.